tidak diterima dirazia petugas gabungan Polresta Jambi saat operasi pekat. Pemilik salah seekor ibu ramalan di kawasan Koni Pasar Jambi terlibat keributan dengan petugas kepolisian dan berusaha menghalangi petugas yang nak masuk memeriksa. Petugas gabungan dari Polresta Jambi Kota terlibat keributan hingga aksi saling dorong dengan pemilik dan petugas pengamanan salah seekor hiburan malam di kawasan Koni Pasar Jambi. Petugas kok dihalangin samo yang punya hiburan malam waktu nak meriksa masuk. Pihak klub malam berusaha nutup pintu dan ngelarang petugas masuk untuk melakukan razia. Setelah terjadi aksi saling dorong dan keributan dengan pengelola klub malam, polisi akhirnya berhasil masuk ke dalam ruangan yang dipenuhi para pengunjung yang lagi mabuk. Satu persatu pengunjung diperiksa sama petugas gabungan. Bahkan untuk menghindari petugas tak sedikit, para pengunjung berusaha melarikan diri dan akhirnya berhasil diamankan petugas gabungan. Kena curiga para pengunjung klub malam menggunakan narkoba, satu persatu pengunjung selain digeledah petugas juga harus menjalani tes urin di tempat oleh petugas gabungan Polresta Jambi yang melibatkan dokter kesehatan. Dari razia yang sempat berlangsung terjadi kericuhan ko, petugas gabungan Polresta Jambi sedikitnya mengamankan 7 orang pengunjung hiburan malam yang positif pakai narkoba. Setelah diamankan, pengunjung positif pakai narkoba langsung digelandang petugas untuk diangkut ke Mapolresta Jambi untuk menjalani pemeriksaan lanjut oleh petugas. Asar Patahangi, CTV, ngabari.